Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haiso Ploppers di mana pun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di informasi terbaru kali ini Mimin akan membahas seputar Rangga Azob dan Haiko Panterpacken. Kabar terbaru kali ini, beginilah tanggapan dari Rangga Azob melihat Haiko dan Cinta Brian beradu akting dalam satu kamar. Nah, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa kabarnya kalian semua para penggemar Haiso Ploppers? Nah, di informasi terbaru kali ini ada kabar seputar Rangga Azob dan Haiko Panterpacken. Sinetron terbaru Haiko Panterpacken Rindu Bukan Rindu yang nampaknya gagal tayang pada hari ini. Ya, diperkirakan tayang pada tanggal 9 Januari 2023. Akan tetapi mengalami perubahan ya. Nampaknya sinetron Rindu Bukan Rindu diundur lagi nih guys tayangnya. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang membuat sinetron Haiko Panterpacken ini tidak jadi ditayangkan pada hari ini ya. Akan tetapi nampaknya banyak sekali ya para penggemar Haizopers yang sangat antusias untuk proyek terbaru Haiko Panterpacken ini. Ya, tentunya ingin melihat akting yang sangat luar biasa yang disuguhkan oleh Haiko Panterpacken bersama beberapa rekan kerjanya. Seperti halnya ada Cinta Brian, ada Uci Rosdiana, dan juga Junior Robert. Ya, di sini tentunya ada beberapa rekan adegan Haiko Panterpacken dan Cinta Brian di sinetron Rindu Bukan Rindu yang tentunya membuat kita semua sangat yakin ya sinetron tersebut akan banyak sekali peminatnya. Haiko Panterpacken dan Rangga Azob yang sudah menyuguhkan dan sudah banyak sekali memberikan akting yang terbaik ya menurut mereka untuk disuguhkan di layar kaca. Dan nampaknya Cinta Brian sangat antusias sekali ketika dipasangkan dengan Haiko Panterpacken di sinetron kali ini. Ya, pasalnya Haiko Panterpacken ini adalah artis yang nampaknya tengah naik daun, bahkan aktingnya sudah tidak diragukan lagi. Pembawaan akting yang tentunya sangat totalitas yang disuguhkan oleh Haiko membuat Cinta Brian ini lebih semangat ya untuk syuting. Ya, nampaknya sinetron terbaru Haiko Panterpacken ini tidak akan gagal ya akan dibawakan. Haiko Panterpacken pernah membintangi beberapa serial sinetron, salah satunya sinetron Samudra Cinta yang mana dibintangi oleh Rangga Azob dan Haiko waktu itu. Sinetron tersebut tiba-tiba saja booming dan banyak sekali peminatnya. Ya, nampaknya sinetron tersebut booming dikarenakan akting yang sangat luar biasa yang tentunya diperlihatkan ya oleh Haiko dan Rangga Azob. Ya, akting yang sangat natural yang dibawakan oleh mereka berdua mampu menghipnotis banyak orang, bahkan para penonton juga sangat tergila-gila melihat akting yang dibawakan oleh Rangga Azob dan Haiko kala itu. Nah, beberapa potret memperlihatkan kedekatan Cinta Brian dan Haiko Panterpacken ketika melalui take ya. Salah satunya ketika Haiko dan Cinta Brian melakukan beberapa reka adegan. Di sini ada beberapa potret memperlihatkan Cinta Brian dan Haiko bersama anak kecil yang tengah berada di satu mobil. Ada juga yang memperlihatkan Cinta dan juga Haiko Panterpacken yang mana berada di satu kamar yang sama. Ya, di sini juga ada Uci Rosdiana dan juga Junior Robert yang mana mereka mendapatkan tag yang sama. Sinetron Rindu Bukan Rindu ini ya sahabat. Sinetron yang dibintangi oleh Haiko Panterpacken ini ya nampaknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya tempat latar tempat yang tentunya menjadi objek sinetron tersebut adalah di negeri Sakura, yakni Jepang dan juga di Indonesia. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merampungkan syuting sinetron terbaru
yang dibintangi oleh Heiko van der Patten ini. Nah, tentunya banyak sekali para fans Heiko van der Patten dan Rangga Azov yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan sinetron terbaru produksi Cinemark. Ya, nampaknya sinetron ini lebih berbeda ya guys, dan juga ada beberapa sensasi baru di sinetron yang akan dibintangi oleh Heiko van der Patten ini. Nah, pastinya kalian semakin tidak sabar ya untuk menyaksikannya. Maka dari itu terus pantengin channel Mimin, karena Mimin akan memberikan kabar terupdate setiap harinya seputar Heiko van der Patten dan Rangga Azov. Nah, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.